Pembuatan pempek telur besar ekonomis ala Davurita Yudis yang dibuat dari tepung pempek dos ekonomi. Caranya seperti ini. Ini ya, dibentuk. Kita isi dengan butir telur. Assalamualaikum, bikin pempek dos yuk. Pakai tepung pempek dos ala dapur Ita Yudis. Tepung praktis membuat pempek dos. Pempek dos itu ya pempek uang Palembang yang dibuat tanpa ikan. Nah ini ada tepungnya untuk memudahkan kita membuat pempek ya dengan banyak varian. Satu bungkus tepung bisa membuat banyak varian pempek, direbus, digoreng atau dipanggang. Nah caranya gampang sekali. Nih seperti ini ya. Satu bungkus tepung kita masak dengan air sampai kental, lalu kita tambahkan satu butir telur, aduk sampai benar-benar tercampur rata, dinginkan, lalu kita tambahkan sagu. Nah setelah itu siap kita bentuk ya, mau kita rebus, kita goreng, kita panggang, semua bisa. Nah ini juga bisa dibikin cilok ataupun cireng ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Ini salah satu contoh ya, pempek pistel yang dibuat dari tepung pempek dos ya. Ini pempek yang diisi dengan tumisan pepaya muda. Nih kalau di Palembang pada suka nih pempek seperti ini. Lembut sekali. Nah, satu bungkus tepung bisa membuat 40 pempek pistel seperti ini ya. Tuh, ya. Pempeknya lembut, enak sekali. Nih ya. Coba kita nikmatin sebentar ya biar tahu rasanya bagaimana lembutnya. Tuh lembut sekali kan? Nah, dimakan seperti ini pun enak, ataupun bisa kita langsung kayak kita rebus dulu lalu kita goreng, atau langsung digoreng enak juga. Lemak nian pempek uang Palembang luar biasa walaupun tanpa ikan. Nah, ini proses perebusan pempek dos yang dibuat dari tepung pempek dos ala dapur Ita Yudis seperti ini. Ada pempek isi ebi, pempek telur, pempek keriting seperti ini nih hasilnya. Praktis sekali bikinnya. Pempek dos ala dapur Ita Yudis. Tepung 10.000 rupiah saja bisa membuat 40 pempek seperti ini dengan banyak variannya. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me.